Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Majlis yang ke-24, jangan cuba campur dalam takbiran Tuhan. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu di ribatnya pada pagi Ahad 14 Zulhijjah tahun 545 Hijriah sebagaimana berikut. Jangan kamu cuba berkongsi dengan Allah Azza wa Jalla dalam pentadbirannya dan ilmunya dengan diri kamu, hawa nafsu kamu serta tabiat kamu. Bahkan hendaklah kamu bertakwa kepadanya terhadap diri kamu dan terhadap selain kamu. Setengah ahli sufi berkata, turutlah Allah pada urusan manusia dan jangan menurut manusia dalam urusan Allah. Dan hal ini ada orang yang berpatah hati dengan siapa yang terpatah hatinya dan ada yang terbulat hati dengan siapa yang terbulat hatinya. Pelajarilah cara mengikuti Allah Azza wa Jalla dari para orang soleh yang mengikuti jalan Allah Azza wa Jalla. Ingatlah, ilmu itu untuk diamalkan, bukan hanya untuk dihafalkan sahaja atau untuk menunjukkan diri kepada manusia. Mulakan dengan belajar, lalu amalkan ilmu itu, kemudian ajarkan pula pada orang lain. Jika engkau sudah berilmu, lalu engkau mengamalkannya, kelak ilmu itu akan berbicara ganti dirimu. Jika ilmu itu berdiam diri, maka hendaklah engkau berbicara dengan lisan amal lebih banyak dari engkau berbicara dengan lisan ilmu. Sebab itu ada yang mengatakan, siapa yang tiada berguna pandangannya, tiada berguna nasihatnya. Orang yang beramal dengan ilmunya akan menghasilkan manfaat dengan ilmu itu buat dirinya dan juga buat orang lain. Sebab Allah Ta'ala membuatku mengatakan apa yang disukai Allah, sekadar keadaan hadirnya hatiku dengan Allah. Kalau tidak, tentulah antaraku dengan kamu terdapat permusuhan yang ketat. Pendedahan buat kamu terpaksa aku nyatakan. Tetapi dari hal harta kekayaan, memang aku tidak punya apa-apa. Dan jika aku punya sesuatu, nescaya aku tidak akan menghalangmu dari mengambilnya. Yang ada di antaraku dengan kamu hanyalah nasihat sahaja. Aku menasihati kamu hanya kerana Allah Azza wa Jalla semata-mata, bukan untuk kepentingan diriku. Ingat, hanyalah engkau tunduk kepada kehendak takdir Allah Ta'ala. Jika tidak, engkau akan dipotong-potongnya. Berjalan bersama takdir itu ialah menurut pilihan Tuhan. Jika tidak, dia akan mengherdikmu. Bertelekulah di hadapan Allah sehingga dia, yakni Allah, merahmatimu. Dia akan mengajakmu membonceng di belakangnya, yakni mendapat rahmatnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila mana Allah Ta'ala tentukan kepada kita sesuatu, bila mana Allah Ta'ala takdirkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada apa yang ada sekitar kita, maka jangan kita cuba untuk menentangnya, menolaknya, ataupun cuba berkongsi dengan Allah seolah-olah kita juga punya hak pandangan dan pendapat untuk mengatakan tidak bagi setiap ujian Allah, atau untuk mengatakan ada yang lebih baik daripada apa yang telah diuji oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka perkara ini
mencampuri urusan Allah ini akan membinasakan kita. Akan menjadikan kita putus asa dengan kehidupan ini dan tidak kuat untuk menghadapi ujian-ujian yang akan datang. Kerana itu Allah Ta'ala telah ingatkan kita bahawa Allah ini fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang dikehendaki. Namun kehendak Allah Ta'ala ini penuh dengan kebijaksanaan. Dan kehendak Allah Ta'ala ini penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Dan kehendak Allah Ta'ala ini penuh dengan ilmu. Dan penuh dengan iktibar untuk semua manusia yang beriman. Bila Allah Ta'ala takdirkan sesuatu, ya, kalau orang kafir, mereka tak akan bicarakan tentang takdir. Kerana mereka melihat seluruhnya pada diri mereka, hawa nafsu dan tabiat mereka. Kerana itu mereka dijanjikan dengan kekekalan dalam neraka. Tetapi khitab kita ataupun apa yang kita nak sampaikan kepada orang yang mengaku beriman kepada Allah. Bila seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan mengetahui Allah Ta'ala melindunginya, menjaganya, dan Allah Ta'ala menjanjikan pelbagai kemuliaan dan kebaikannya, maka sebagai orang beriman tak sabar. Mereka berkata, bukankah kami menyembah Allah? Bukankah kami yang sentiasa berdoa kepada Allah? Bukankah kami Islam? Maka kenapa diuji kami begini? Kenapa kita diuji? Bila kita melihat dunia ini dikuasai oleh orang kafir. Hari ini, bila kita melihat orang-orang kafir ini, suara mereka lebih kuat daripada suara kita. Maka perkara ini bukan baru. Ketika mana Nabi Allah Musa berhadapan dengan Fir'aun, kaumnya juga berkata demikian. Wahai Musa, kamu datang, kamu tak datang, sama je kami kena tindas, kami tak pernah naik. Kami tak pernah maju. Kami tak terlepas dari kezaliman orang jahat. Dan ia pernah dikatakan oleh sebahagian sahabat pada permulaan dakwah. Ya Rasulullah, bukankah kita dalam kebenaran? Bukankah kita yang beriman pada Allah, mereka kufur? Ala tad'ulana, ala tastansirulana. Kenapa Allah tak tolong kita? Kenapa Allah Ta'ala tak bantu kita? Datang dengan keadaan kejahilan dan tekanan ujian, maka Allah Ta'ala turunkan ayat, ala inna nasrallahi qariba. Pertolongan Allah itu dekat. Maka hari ini kita bercakap sebagai orang beriman. Dengan segala takdir, dengan segala takbir Allah Ta'ala kepada kita. Bukan kepada seluruh umat Islam, bukan kepada seluruh negara Islam. Apa yang kita boleh belajar daripadanya? Ya, kita belajar menerima, kita belajar bersabar. Kerana ujian Allah Ta'ala selagi mana dia tak kena pada agama kita, maka itu namanya afiat. Tetapi bila dikena pada agama, itulah sebenar-benar musibah. Orang yang dibalai dengan kekufuran, itulah musibah. Orang yang dibalai dengan maksiat sehingga dia makin jauh pada Allah, itulah musibah. Adapun musibah-musibah biasa ini, demam, sakit, kurang harta, beberapa perkara-perkara yang menyukarkan kehidupan duniawi kita, musibah seumpama ini menyebabkan dosa kita terampun. Darjat kita terangkat. Kedudukan kita tinggi di sisi Allah. Dan banyak kelebihan-kelebihan yang lain. Tapi kalau musibah pada agama, darjat kita jatuh. Sebab itu kata ulama, hakikat musibah ialah pada agama. Dan doa yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Dan doa yang diajar kepada sekalian umat Islam. Allahumma inni as'alukal afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku mohon padamu afiyah. Apakah maksud afiyah? Apakah macam kita kata sihat wal afiyah? Afiyah maknanya apa pun berlaku dalam takdir Allah, agama kita tak terjejas. Kalau kita kurang harta, Masya Allah, kita tetap solat. Kalaupun kita diuji dengan politiknya, dikuasai oleh orang zalim dan orang kafir, kita tetap melaksanakan perintah Allah. Kalau diuji kita dengan keluarga kita, diuji dengan ekonomi, diuji dengan sakit, demam kita dan lain-lain,
kita tetap melaksanakan perintah Allah. Maka kita tak boleh kata, saya kan doa kenapa tak baik? Saya kan orang yang baik, soleh, kenapa saya diuji oleh Allah? Jawapannya ujian tadi untuk menjadikan kamu lebih baik. Ujian tadi supaya kamu terus melihat yang kekal itu ialah akhirat bukan dunia. Maka sebab itu tuan-tuan kita tak boleh cuba untuk berkongsi ilmu kita untuk mencadangkan bahawa kenapa Allah takdirkan begini? Kenapa tidak begini? Dia ada takdir Allah Ta'ala yang tak akan berubah sama sekali. Tak akan berubah. Berkait dengan bangsa kita, itu tak akan berubah. Kalau orang tu Melayu, Melayu dah sampai mati. Dia tak boleh ubah. Maka dia boleh tak kata kenapa aku tak dilahirkan dengan bangsa lain. Yang kedua, zaman. Kita dilahirkan zaman ni. Kita tak boleh kata kenapa aku tak lahir zaman Rasulullah. Atau zaman Nabi Nuh ke duduk dalam batu. Atau zaman Nabi Hud ke, zaman Nabi Lut ke. Tak. Itu takdir yang tak boleh ubah. Kita lahir zaman ini. Maka tak perlulah kita nak bercita-cita berada pada zaman lain. Kita zaman ini. Demikian juga takdir Allah bersifat jantina. Kita lelaki, kita perempuan. Maka tak patut lelaki berkata, kenapa saya lelaki tak perempuan? Kenapa saya ni perempuan tak lelaki-lelaki? Kita tak boleh ubah. Dan apa yang dah lepas? Apa yang dah lepas? Dalam kehidupan yang kita lepas, maka itu takdir yang tak boleh diubah. Dan apa yang akan datang? Apakah kita ubah takdir yang akan datang? Tak, kita juga tak ubah. Tetapi kita tidak tahu apa yang berlaku. Dan Allah Ta'ala menyuruh kita ikhtiar dan berusaha. Berdoa dan bertawakal. Melakukan segalanya. Supaya bila mana kita melalui takdir tadi, kita akan jadi lebih kuat dan lebih tenang. Lebih kuat dan lebih tenang. Adapun kalau kita lalui takdir, mendapat, kita dapat apa yang kita nak. Saya periksa lagi 2 bulan. Maka saya pun study, baca buku dan sebagainya. Lalu saya melalui takdir saya, saya berjaya cemerlang. Maka ini menjadikan saya tidak sombong dengan usaha saya. Tapi saya melihat, Masya Allah, ini kurniaan Allah kepada saya. Supaya saya sentiasa bersangka baik pada Allah. Dan tidak melihat pada ikhtiar saya. Usaha saya. Kalau saya melihat pada ikhtiar saya, saya akan sombong. Dan Allah tak suka orang sombong. Dan Allah bila nak kebaikan pada kita, Allah jaga agama kita. Kemudian ada orang tu pula, lagi 2 bulan dia nak periksa. Dia tak baca buku. Maka asal, maka jadilah dia tak berjaya. Maka apakah dia, dia mencela takdir Allah tak? Dia akan cela dirinya. Kamu yang salah. Bukankah Allah suruh kamu usaha? Sepatutnya kamu usaha. Baik, kalau sekiranya orang yang malas ni tiba berjaya, maka manusia ni semua akan malas dalam dunia. Baik akan bertawakal ataupun cukup dengan takdir kami akan berjaya. Padahal takdir tak pernah janji kata kita berjaya. Takdir ada sunnah dia. Ada peraturan dia. Sebab itu bila sahabat kata, ya Rasulullah, kalau semua sudah ditakdirkan, kami tak nak buat apa-apa. Afalan nattaqil? Nabi kata tidak. Ya'man. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Berusaha, beramal. Kerana setiap orang akan dimudahkan dengan usaha yang dibuat. Jadi kalau Allah takdirkan kamu yang berjaya, maka diilhamkan usaha-usaha yang baik. Sehingga kamu berjaya. Baik kalau ada orang kata, saat ada orang usaha, dia tak berjaya. Macam mana dia nak bertamu, dia nak berdamai dengan takdirnya, tak berurusan dengan takdirnya. Maka jawabnya, kerana Allah nak beri dia lebih baik. Kenapa yang kita dapat hari ini bukanlah dia paling baik. Dan kita tidak tahu mana lebih baik. Bila Allah Ta'ala berfirman, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Bila Allah kata, barangkali apa yang kamu tak suka itu baik untuk kamu. Dan barangkali apa yang kamu suka itu tidak baik untuk kamu. Allah lebih tahu dan kamu tak tahu. Maka kalau kita dapat apa yang kita nak, apakah ia bagus? Barangkali tidak bagus, maka hati-hati. Kalau kita tak dapat, apakah ia tidak baik? Barangkali dia baik. Maka lihat bagaimana cara kita berfikir yang diajar oleh Allah.
Adapun kalau benda baik, mungkin tak baik, supaya kita berhati-hati dengan ni. Adapun benda yang kita tak suka, mungkin baik, supaya kita terus mempunyai optimis, confident. Tak apa, Allah nak beri lebih banyak. Lihat, hidup ini antara pergantungan kita pada Allah, harap dengan takut kita pada Allah. Dan itulah hidup orang beriman. Dan begitulah takdir menjaga iman seseorang. Ada pun orang kafir dan orang fasik. Maka setiap takdir dapat, semua menjadikan dia buruk. Kalau dia dapat benda yang baik, dia kufur, dia bangga, dia sombong. Kalau dapat benda yang buruk, dia putus asa, dia kecewa dan dia mati. Bunuh diri. Sebab itu tuan-tuan sekalian, takdir menjaga orang beriman. Kalau itu musibah sebenar, bukan kita melihat kepada perkara-perkara duniawi ini. Itu bukan musibah yang sebenar. Bagaimana agama kita terjaga. Musibah sebenar bila agama kita diuji, habis kita. Kalau itu Allah sebut dalam Quran. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 128. Allah kata apa? Dan kami akan uji mereka dengan kebaikan. Dan kami uji juga dengan kejahatan, dengan perkara yang tak baik, yang tak suka. La'allahum, semoga mereka kembali pada Allah. Kalau mereka diuji kebaikan, alhamdulillah, ini kurnian Allah. Bila diuji dengan perkara yang mereka tak suka, masya Allah, Allah nak beri saya ingatan, muhasabah. Maka dalam semua perkara, semua ujian Allah nak suruh kita kembali kepada Allah. Sebab perkara yang paling hebat, bila mana kita kembali pada Allah. Sebab bila kita kembali pada Allah, di sisinya syurga. Di sisinya kurnian yang nak dibandingkan dengan dunia yang sekejap sementara tak ada apa pun. Oleh sebab itu, kita jangan dalam setiap takdir yang datang kepada kita, jangan bermuamalah dengan takdir, dengan nafsu kita. Bukan juga dengan tabiat kita. Apa maksud nafsu dan apa maksud tabiat? Tabiat ni benda yang biasa kita nak. Suatu yang rutin. Kalau begini jadi gini. Nafsu ini suatu yang kita berkehendak. Mungkin pada bukan perkara kebiasaan, tapi kita nak lebih dan lebih dan lebih. Tabiat ni biasa macam tuan-tuan bangun tidur. Bila tidur, bangun, makan. Itu tabiat yang membentuk jadual harian kita. Bahasa muda, kahwin, dapat anak, lepas tu dapat cucu. Itu tabiat biasa. Bila kerja, dapat duit, naik pangkat. Itu tabiat biasa. Bila dah kerja lama, maka gaji pun makin besar. Itu sistem biasa. Tapi dalam masa sama kita pun ada nafsu nak cepat naik pangkat. Nak cepat banyak duit. Nak cepat dapat anak. Nak banyak anak. Itu nafsu kita. Mula kita nak lebih daripada kebiasaan berlaku. Kita kalau ngai ikan, maka kebiasaan ngai ada umpan, tempat tu lubuk dapat. Tapi nafsu kita pula nak ikan besar. Biar kalau boleh yang makan ni, kalau tak ikan paus pun macam jeruk, biar besar sikit. Sebab ni pertandingan mengai. Dia bukan mengai nak lawan nasi. Lawan nasi tak apalah, ni nak ikan merah je. Pertandingan ngai dia kira berat. Kalau boleh biar dapat ikan paus, terus juara. Atau dapat ikan jerung ke, tegur 100 kilo. Itu nafsu. Waktu tuan-tuan letak joran, tuan-tuan nak ikan, itu memang tabiatnya begitu. Sebab kalau kita letak kain, memang kita nak ikan. Takkan kita nak kain makanan dah air. Itu tabiat. Tapi bila kita nak yang besar, nak banyak, itu nafsu. Baik nafsu, baik tabiat, kita kena tahu, benda tu tidak akan berlaku begitu dengan takdir Allah. Ada orang kahwin, tak dapat anak. Ralik logiknya, dah kahwin, sama-sama anak dara turuna, dia akan bunting pelamin lah. Bunting pelamin. Ataupun, kita kata, insyaAllah setahun dua dapat lah tu. Tiba tak dapat. Sehingga dia rasa macam, malu kerana tabiat orang. Biasa kalau kahwin, orang bertanya, dah dapat anak, dah ngandung. Tak cukup orang tanya kita, tanya bini kita, tanya bapak mertua. Awak dah dapat cucu belum? Kan dah kahwin lama. Maka benda tu ialah tabiat, sehingga bila kita tak dapat, kita pun rasa down sikit. Rasa down. Kena tabiatnya begitu. Kalau belajar universiti, mesti habis. Itu tabiat dia. Eh, dengar belajar you, tak habis-habis lagi? Tak habis. Orang lain belajar 3 tahun habis, kita dah masuk 13 tahun, 4 tahun, tak habis-habis lagi. Jadi di situ kita lihat diri kita memberontak. Baik nafsu, baik tabiat kita. Maka semua ini, jangan kita
jadikan sebagai sebab dalam menghadapi apa yang disebut takdir Allah. Jangan gunakan tabiat kita untuk melawan takdir Allah. Ya Allah, orang yang kahwin dapat anak, kenapa aku tak? Jangan. Ada sebabnya. Ya Allah, orang yang belajar habis, aku tak habis, kenapa? Ada sebabnya. Wa imam perkara yang keinginan nafsu kita atau tabiat kebiasaan. Kerana ilmu kita nak ukur dengan ilmu Allah. Tidak walaupun setitik air laut. Kerana Allah, kita dah sebut takdir dengan bijaksana, dengan rahmat, dengan kasih sayang. Dan sebenarnya apa yang berharga pada kita, bukan semua ini. Bukan isteri, bukan anak, bukan suami, bukan harta. Tapi redha Allah. Kerana bila seorang hamba mendapat redha Allah, dia masuk syurga, dia akan dapat semua. Bukan sekadar apa yang biasa kalau masuk orang dapat. Dia akan dapat apa yang dia inginkan dan apa yang dia berangan. Sebab di sana benar angan-angan kita dimakbulkan. Kan bila seorang masuk syurga, Allah berfirman pada ahli syurga, tamannau, beranganlah. Berangan kat dunia ni salah. Berangan kat syurga itu adalah nikmat. Sila berangan. Nak berangan apa? Allah akan beri yang kita angan-angankan 10 kali ganda daripada itu. Ya, kita angan-angan nak naik kuda terbang, katakan. Allah beri kuda terbang yang luar biasa daripada kita bayangkan. Sebab kita angan-angan satu tahap, Allah beri kita 10 tahap. 10. Dan kuda ni mungkin boleh bercakap. Kuda ni siap boleh cium kita. Mungkin. Kuda daripada permata, zamrud, sekian-sekian permata. Yang disebut dalam hadis tentang bagaimana sifat syurga, sifat kuda dalam syurga. Semuanya dicipta daripada permata. Yang indah. Kalau ada seorang kaya dalam dunia, dia beli satu kereta tapi nak suruh jadi mahal, dia suruh hias dengan berlian semua. Sehingga harganya sampai 100 juta. Sebab ni custom made. Semua mesti belian. Ada seorang lagi hamba Allah tu, sebab dia kaya, kereta tadi dia nak semua daripada emas. Maka dia buat dari emas. Ini angang-angang dia. Tisu toilet pun daripada emas. Harga tisu toilet tu tuan-tuan 1.5 juta. Ada orang kaya, hamba Allah seorang tu, dia nak hias kapal terbang dia macam mana. Kita cerita orang Islam ni. Tisu toilet pun dia nak buat dari emas, harga tisu tu segulung 1.5 juta. Dia nak beritahu dia kuasai harta. Itu angan-angan dia. Dan Allah kata, kamu berangan kat dunia dan sebagai angan-angan kamu buat tu mungkin menyalahi syarak. Tapi dalam syurga semua angan-angan itu halal dan nikmat. Sebab tu kita di sini dengan segala takdir Allah, maka tak boleh kita sambut takdir Allah dengan nafsu atau dengan kebiasaan atau dengan ilmu kita. Tapi fahami takdir Allah itu dengan kehendak Allah. Bila Allah takdir sesuatu, apa kehendak Allah? Supaya kita pulang pada Allah. Itu kehendak dia. Bila Allah takdir sesuatu, apa kehendak Allah? Supaya kita bersyukur padanya. Bila Allah takdir sesuatu, apa kehendak Allah? Supaya kita bersabar dengan takdir itu. Bila Allah takdirkan kepada kita sesuatu, apa kehendak Allah? Supaya kita belajar sesuatu darinya. Supaya kita ditakdir, kalau kita ditakdirkan sesuatu oleh Allah, apa yang Allah nak? Supaya kita tahu apa yang lebih bernilai dalam hidup kita. Apa yang lebih bernilai? Sebagaimana kata para ulama, kalau aku diuji dengan semua perkara, aku tak kisah selagi mana tidak diuji agamaku. Agama jangan. Sebab semua ujian-ujian itu menguatkan agama kita. Melainkan ujian pada agama takkan kuatkan agama kita, lemahkan. Maksudnya kalau masalah harta, masalah anak-anak, ini semua iman kita naik. Kerana setiap ujian tadi akan menjadikan kita dapat redha Allah, akan menjadikan darjat kita naik, akan menjadi penyebab kita masuk syurga. Dan semua ujian itu tanda Allah sayang kepada kita. Sebab bila Allah sayang, Allah akan uji supaya iman dia naik. Kita dah bacakan hadis bahawa Allah Ta'ala dah tentukan bagi orang beriman pada satu kedudukan. Maka akan dilihat pada ibadahnya. Kalau ibadahnya tidak cukup untuk dia mencapai kedudukan itu, maka Allah akan uji dia dengan benda dia tak suka. Sehingga darjatnya naik sebagaimana Allah ingat tentukan. Okay, begitu muamalah kita. Setiap takdir Allah Ta'ala pada kita, maka lihat apa yang Allah perintah dari sebalik takdir tadi. Yang Allah tak perintahkan kita, yang Allah larang membangkang. Oh, bangkang je Allah larang. Tidak redha Allah larang. Kita mesti berada pada satu tahap pertama.
Bila Allah uji sesuatu, ini kita sebut kalau diuji benda yang kita tak suka. Kita ada ujian, ada dua bentuk ujian. Ujian yang kita suka dengan ujian yang kita tak suka. Baik, kita masuk pertama, ujian yang kita tak suka. Pintu masuk pertama yang kita perlu buat bila kita diuji dengan benda kita tak suka ialah sabar. Mesti dan wajib. Dan pintu masuk yang kedua, kita mesti redha. Tak apalah saya redha, apa pun berlaku. Dan kemuncak, pintu gerbang yang akan mendekatkan kita pada Allah ialah kita suka dengan takdir Allah itu. Mahabbah dia panggil. Daripada sabar, redha, mahabbah. Maka ini orang yang melalui takdir yang dia tak suka. Baik, kalau kita lalui takdir yang kita suka, kita nak anak dapat anak, bukan seorang, 10 dapat, oh, masya-Allah. Kita nak berjaya dalam perniagaan, masya-Allah, bukan berjaya biasa-biasa, kita jadi pengarah syarikat 100 syarikat. Semua syarikat kita jadi pengarah. Ya, ada seorang hamba Allah tu, dia jadi pengerusi pada 200 syarikat. Allah nak beri dia harta banyak. Dia jadi pengusi 200 syarikat. Bukan syarikat cikedi ke kerepek. Bukan, semua syarikat besar-besar. Allah nak beri dia rezeki. Baik, ada orang melalui takdir yang dia suka dan lebih daripada apa yang dia suka. Dia dapat lebih. Dia nak satu, Allah bagi 3, 4, 5, 6. Dia nak berjaya just first degree, dapat 3 degree sekaligus. Dia cuma nak kerja, dia dapat pangkat sampai jadi ketua. Baik. Bila kita melalui takdir yang kita suka, kepertama yang kita perlu buat ialah syukur pada Allah. Mesti syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau tidak, kita gagal. Sewaktu kita dapat benda yang kita suka, kita tak syukur, kita gagal. Maka Allah akan bala kita macam-macam kegagalan selepas itu. Yang kedua, selepas kita syukur, apa patut kita buat? Berbagi-bagi nikmat itu pada orang lain. Maka dia bagi. Lepas kita syukur, kena bagi nikmat. Kongsi dengan mak, kongsi dengan ayah, kongsi dengan adik-beradik, kongsi dengan kawan-kawan semua. Dengan semua umat Islam kita kongsi. Dan saya dapat nikmat, saya akan kongsi. Maka itu peringkat yang kedua. Dan peringkat yang ketiga, kita pastikan nikmat itu tidak digunakan untuk buat maksiat pada Allah. Jangan. Walau satu sen pun, jangan diletakkan pada perkara maksiat. Kerana bila kita letak walau satu sen dalam maksiat, maka kita sudah membazir. Dan nikmat Allah untuk kita dapat pahala, bukan untuk kita buat dosa. Dan bila kita membazir, kita ni saudara syaitan lah. Dan ini tahap bila kita dapat nikmat. Wa'imah kita diuji dengan benda kita suka atau kita tak suka. Yang saya sebut tadi, kalau benda kita tak suka, tuan-tuan perlu lalu 3 peringkat. Sabar mesti nombor 1. Sabar dulu. Maka dengan sabar tadi kita sebut inna lillah, kita doa, macam-macam cara untuk sabar. Dengan cara kita melihat orang lain diuji lebih teruk pada kita, carilah 10 sebab yang boleh kita sabar. Bukan di sana, bukan ada 10 sebab, ada 100 sebab. Ustaz, kenapa saya kena sabar? Ada 100 sebab, bukan lebih. Kenapa? Sebab kamu diuji sikit, orang lain lagi banyak. Oh. Sebab kamu diuji dan masih sama Allah beri kamu nikmat lagi banyak. Oh, sebab itu kena sabar, ya. Sebab kamu diuji untuk Allah beri pahala. Ya, itu sebab saya kena sabar. Ya, banyak. Saya kata ratusan sebab. Dan setiap orang dapat melihat sebab itu sendiri. Setiap orang. Bukan para asatizah yang boleh gariskan. Kita sendiri dapat lihat. Ustaz, alhamdulillah saya diuji sikit je, Ustaz. Nikmat saya banyak dapat. Sama ni banyak. Alhamdulillah, Ustaz, saya diuji. Okey, orang lain lagi teruk. Orang lain lagi teruk. Maka ada sebab untuk kita sabar. Ustaz, bukan saya seorang kena. Semua orang kena. Ada sebab untuk kita sabar. Bukan kita seorang je tak boleh makan kat kedai, orang lain pun tak boleh makan juga. Oh, sabar, sabar. Orang lain pun tak boleh, orang lain pun tak boleh. Bukan kita seorang je demam, orang lain pun demam juga. Alhamdulillah. Sebab manusia, bila orang lain kena macam dia, dia boleh sabar. Jangan orang lain boleh, dia tak boleh. Ha, itu dia tak setari sabar tu. Orang lain boleh masuk masjid, dia tak boleh masuk. Ah, itu dia tak sabar. Kalau dia boleh masuk juga, dia okey. Atau dua-dua semua tak boleh masuk. Maka semua tenang. Kenapa tak boleh masuk? Datang lambat. Kita pun sabar. Ada tak yang datang lambat boleh masuk? Tak boleh. Semua tak boleh. Sabar. Jangan ada yang datang lambat boleh masuk. Ah, itu kita tak sabar. Ah, itu yang dia viral tu. Sebab dia tak boleh berkongsi musibah dengan orang lain. Cari. Saya katakan cari. Paling minimum 10 sebab. Lebih pada tu, bukan lagi banyak. Orang yang beriman,
dia akan melihat banyak sebab untuk dia sabar banyak. Sebab yang hampir tidak kelihatan oleh orang lain. Macam ketika mana Nabi Allah Ayub diuji oleh Allah. Dengan sakitnya lebih kurang 7 tahun. Pada permulaan 7 tahun. Ada setengah kata dia sampai kena uji 14 tahun dan sebagainya. Bagi kita fasa pertama Nabi Allah Ayub diuji 7 tahun. Bila sini kata bang, doa lah bang pada Allah. Nabi kan doanya mustajab. Doa mustajab. Lalu kata Nabi Allah Ayub AS, wahai isteriku, berapa tahun kita dapat nikmat? Kata isinya 70 tahun. 70 tahun. Berapa tahun aku diuji? 7 tahun. Aku malu pada Allah. Meminta Allah angkat ujian ini sedangkan aku rasa nikmat lama dah. Uji baru sekejap. Lihat bagaimana Nabi Allah Ayub menyebut sebab kenapa dia kena sabar. Yang saya katakan bila orang tu baik agamanya dengan Allah, dia akan nampak sebabnya tersendiri yang orang lain tak nampak sebab itu. Untuk jadikan dia lebih kuat bersabar. Oh kuat, orang ni sabar kuat. Tuan-tuan, kita sabar ni tak sama. Ada orang lebih kuat sabar banding kita. Dia boleh makan, kalau kita sebut makan nasi ikan masin tu, dia boleh tersenyum. Dia melalui takdir Allah dengan senyum. Bukan sekolah sabar dia senyum. Kita makan nasi ikan masin nangis. Apa ikan masin? Kenapa tak makan? Lagi wayu ke? Biasa makan wayu je, tak makan yang panggang. Sambil dapat tu nangis. Sebab apa sabar kita lemah sikit? Ada orang dengan muka tegar je. Tak buah. Ada orang boleh senyum makan. Okay, tak apa, biasa. Ujian. Barangkali dia ada satu sebab yang banyak. Dia ada sebab yang kita tak nampak. Kongsi sebab. Sebab itu tuan-tuan kita suka berkawan dengan orang yang kena musibah untuk kita tahu apakah kekuatan sehingga dia boleh sabar. Dia mesti ada sebab. Sebabnya ustaz, saya ni, isteri saya, okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara kekuatan sabar Nabi sebab Nabi ada Khadijah. Kata seorang ulama, almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam Sirah Nabawiyah, dia kata kenapa Rasulullah SAW boleh hadapi tekanan dakwah yang kuat? Ya, dia Nabi dan itu faktor lain. Kita melihat sebab satu benda kita nak tengok, kita akan lihat semua faktor. Semua, macam kita sakit lah. Semua ubat kita guna. Mana satu, kita akan ambil mungkin sesuai yang kita. Antara sebabnya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, pertama sebab Rasulullah ada Khadijah. Bila dia balik rumah, dia ditenangkan oleh Khadijah. Tenang. Maka tekanan-tekanan di luar itu diubati dengan isteri yang baik. Maka itu sebab untuk kita ada sabar. Kita duduk kat pejabat, kena marah, kena itu, kena ini, balik rumah tenang. Isteri dah siap asam pedas. Balik-balik asam pedas. Balik ikan pula tu. Bini suap sekali. Yang kat pejabat tu macam lupa dah. Tengok muka bini lah. Seronok kita. Ya mungkin itu. Yang kedua, kata para ulama, kerana Abu Talib. Sebab bila Rasulullah berdakwah di luar, maka Abu Talib antara yang menjaga Rasulullah, pertahankan. Itu antara sebab Nabi mampu bersabar, kekentalan. Sebab itu bila kedua-dua ini meninggal dunia, Rasulullah menamakan ia sebagai tahun duka cita. Amul Huzni. Sedih. Bila Rasulullah berdakwah, tekanan Nabi balik rumah Khadijah tidak ada. Ke Rasulullah SAW juga memiliki perasaan manusia. Sebab Rasulullah di kalangan manusia, sedihnya ada. Dinamakan tahun duka cita, Amul Huzni. Sehingga Allah Ta'ala mengangkat Rasulullah ke langit dalam perjalanan Isra' Mi'raj. Ya, kalau sekiranya Khadijah tidak wafat, Abu Talib tidak wafat, Isra' Mi'raj tak akan berlaku lagi. Tapi bila segala sebab di dunia sudah tidak ada untuk menguatkan kesabaran Nabi SAW, maka Allah memberikan sebab di langit. Naik ke langit. Demikian hamba yang terpilih, kalau sekiranya kita tengah mencari segala sebab untuk sabar, tak jumpa lagi. Tak ada dah. Kawan yang baik kita tak ada. Atau bini kita pun dah mati. Orang-orang kuat kita habis tak ada ni. Allah akan beri sebab langit. Sehingga dia tenang. Kerana Allah sayang dia, Allah akan beri dia kesabaran. Jadi kalau kita melalui benda-benda yang saya kata tak suka, sabar dan cari segala sebab sabar, kemudian redha dan cari segala sebab redha. Dan kemudian sayang, mahabbah. Apa yang Allah buat ni lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Lebih baik. Kalau kita dibuang kerja, ini lebih baik. Barangkali ini untuk menjadikan kita lebih independen, berdikari,
lebih menjadikan kita kreatif, menjadikan kita lebih bijak bertindak. Akhirnya kita jauh lebih mulia. Kita jadi tokeh, kita mampu jaga solat kita. Dulu zaman kerja orang solat pun tak jaga. Ni kita tokeh, kita boleh jaga solat. Bukan solat biasa, berjemaah lagi. Maka itu, kita nampak kehebatan ujian tersebut. Maka kerana itu kita suka. Kalau orang minta kembali tempat tu, kita dah tak nak. Nak tak kalau orang panggil awak balik kerja? Hey, saya tak nak. Padahal dulu dia sedih kerana kena berhenti kerja. Sekarang orang panggil balik, tak nak. Sebab dia mula nampak apa yang baik Allah bagi pada dia. Sebab apa kita nak patah balik. Jadi, itu cara kita. Dan bila kita dapat nikmat, kita dah sebut bermula dengan syukur. Kemudian, syukur tadi dikongsi. Kemudian, jangan guna satu pun nikmat untuk buat maksiat. Maka kita ini ialah orang-orang yang berjaya dan takdir Allah. Kemudian kata Syekh, dan semua urusan kita turut Allah. Urusan kita dengan manusia, kita punya mizan ataupun kayu ukurnya ialah perintah Allah. Urusan kita dengan manusia mesti berdasarkan perintah Allah. Manusia tak suka, sudah. Dia nak berpatah hati ke, dia nak macam mana, itu hal dia. Kita bila buat satu urusan, sama ada urusan manusia atau urusan kita dengan Allah, kita ikut perintah Allah. Urusan kita dengan Allah pun tak ikut perintah manusia. Sebab ini urusan Allah. Dan urusan kita dengan manusia pun kita ikut juga perintah Allah. Sebab semua urusan kita ialah milik Allah. Dan untuk mencari redha Allah Ta'ala. Kalau ada orang kecil hati dengan kita, ataupun ada orang yang kita katakan boleh terus bersama kita, maka itu bukanlah satu yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita biar Allah redha apa kita buat. Ada yang mungkin orang bersama dengan kita. Ada yang mungkin patah hati, lalu berpatah harang, lalu dia berundur. Tak apa. Dan orang pun sama. Ada orang dalam muamalah dia dengan manusia, mencari redha Allah, mungkin dia bulat tekad, diteruskan. Ada orang pun gagal, berpatah hati. Tak boleh, tak kuatlah usaha. Saya kalau dalam bab ni tak kuat, terpaksa menyerah dan mengalah. Kerana itu Nabi SAW ingatkan kita. Nabi kata apa? Manil tamasa ridallah bisakatin nas radiyallahu anhu wa ardan nas anhu wa manil tamasa ridan nas bisakatillah sakatallahu alaihi wa asqata alaihi nas. Rawahu Ibn Hibban. Siapa yang cari redha Allah walau manusia marah, maka Allah akan redhanya dan Allah akan jadikan yang marah pun redha dia. Tapi siapa yang mencari redha manusia dengan menyebabkan Allah murka, maka Allah akan murka dan Allah akan jadikan manusia satu hari nanti juga marah pada dia. Lepas tu tuan-tuan tengok, ni artis yang ada peminat juta-juta. Last kali dia sebab ditutup akaun, peminat dia yang kutuk dia. Ni pemain bola yang menerima ribuan sorakan. Last kali bila dia gagal, pemain bola yang sorak tu lah yang baling botol air mineral atas kepala dia. Orang yang sama. Yang tu kagum kerana dia baru berpindah ke kelab ini. Hebat, ini pemain hebat. Mereka begitu teruja. Tiba dalam permainan gagal sikit, terus daripada kegembiraan kepada kebencian, terus baling botol air mineral atas kepala. Bayangkan begitu sikap manusia. Kalau macam tu perangai manusia, takkan tuan-tuan nak cari redha manusia. Tanya kita okey, dia sanjung. Kita silap sikit, dia kutuk habis-habis. Maka tak perlu. Jangan letak manusia itu sebagai kehendak kita. Sebab manusia ni perangai dia begitu. Bila dia okey dengan kita, dia okey. Dia tak okey, dia punya kutuk boleh tahan. Sebab tu jangan pernah teruji dengan pujian orang. Kerana tinggi mana dia puji kita, setinggi itu juga dia boleh kutuk kita. Kalau orang ni puji, oh, dia puji kita lah wali, bla bla. Last kali dia akan kutuk kita teruk pada tu. Sebab tu kita tak akan teruja. Dia puji ke dia keji, kita cuma pekakkan telinga kita. Kita nak mencari redha Allah. Kata Nabi SAW, siapa cari redha manusia, Allah marah. Dan Allah jadikan manusia yang redha dia marah. Dan riwayat yang lain, baginda SAW menyatakan, manil tamasa ridha Allah bisakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas. Siapa yang cari redha Allah walau manusia tak suka, Allah cukupkan keperluan dia daripada manusia.
cukup. Allah cukupkan keperluan, dia tak perlu pada manusia. Tetapi siapa yang mencari redha manusia dengan murka Allah, Allah serahkan dia pada manusia. Wakalahu ilan nas. Tetapi bila Allah serahkan kita pada manusia, teruk manusia dibuat. Ialah kalau dia suka kita, dia simpan, dia tak suka, dia sepaknya macam bola. Dia tak ada kasihan belas lagi. Tuan-tuan tengok tak orang bila dia sayang-sayang sangat. Dia kata ini, saya sayang, saya cukup rindu dia. Kadang-kadang ustaz saya, bini saya kalau masuk bilik air pun saya rindu. Ustaz bila nak keluar bilik air, rindu. Ni masih sayang. Yang dia benci, dia cerainya talak tiga. Dia tak fikir lagi anak dalam perut ke luar tak. Itu manusia. Oh, tang sayang. Dia cinta habis. Tiap-tiap hari dia upload cinta dia. Orang pun, dia kata hebat, bahagia, bagus. Lepas tu dia mahu tiap hari dia cerita buruk bini dan pasangan dia. Yang lelaki cerita buruk suami, yang lelaki cerita buruk isteri, isteri cerita buruk. Begitu dia buat. Tapi itulah manusia. Kalau kita cari reda manusia, wakalahu ilan nas. Allah biarkan kita dengan permainan manusia. Tetapi permainan manusia kejam dan tak ada rahmat. Manusia kalau kita bersama dengan mereka, kalau tidak kerana kurniaan Allah, habis kita. Permainan mereka tahu kita sebab mereka dibentuk oleh hawa nafsu, oleh tabiat, oleh syaitan semua. Bandingkan orang yang beriman. Orang yang bertakwa pada Allah. Maka, lihat kalau kita ambil contoh. Ada orang ni dibaik dengan raja. Baik sungguh-sungguh. Ini dulu namanya keluarga Baramikah. Keluarga Baramikah, Khalid bin Yahya, Fadlu bin Khalid. Baik. Sehingga semua benda dia nak, sultan bagi istana, duit semua. Projek-projek negara semua melalui dia. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, berlaku perbalahan antara dia dengan khalifah. Dulu memang orang nampak dia je. Maka apa khalifah buat? Penjara dan hukum pancung. Padahal ni orang dia pernah sayang. Dia terus pancung. Demikian kalau Allah serahkan manusia kepada manusia. Macam tu dia buat. Tak yang dia suka, dia letak kita atas lemari. Tak yang dia tak suka, dia tendang kita ke sana ke sini. Dia biar Allah jaga kita. Kerana Allah jaga dengan kasih sayang. Allah jaga kita dengan sifat rahmatnya. Allah jaga kita dengan segala kurnianya. Kemudian Syekh menyebut. Pelajari cara nak ikut Allah. Macam mana kita nak ikut Allah, maksud ikut Allah. Macam mana kita nak terima takdir Allah tadi. Macam mana kita nak di sebalik takdir tadi, nak mendekatkan diri kita pada Allah. Belajar daripada orang soleh yang sudah melalui jalan ini. Dan orang soleh yang pertama ialah para Nabi yang alaihi salatu wassalam. Lihat, para Nabi bukan melalui jalan ini dengan mudah macam kita fikirkan sebagai orang yang ada super power dan sebagainya. Walaupun para Nabi Allah berikan pada mereka mukjizat, tapi mereka bukan macam kita bayangkan mukjizat untuk mudahkan hidup mereka. Mukjizat untuk dakwah, bukan untuk diri mereka. Adapun untuk diri mereka, mereka redha dengan segala ujian sebagaimana orang lain menghadapinya. Anak mati, isteri mati. Mereka redha. Kalau kita baca sirah Nabi kita Muhammad SAW, semua anak baginda wafat waktu baginda masih hidup. Malaikat Fatimah. Bayangkan kita pun tak diuji macam tu. Kita pun mati dulu, barulah anak kita mati. Tapi Rasulullah diuji, anak-anak ni semua meninggal waktu baginda masih hidup. Kita dah sebut tuan-tuan, perasaan ayah waktu anak meninggal lebih berat daripada perasaan anak ketika ayahnya meninggal. Ya, semua sedih tapi yang lebih berat. Sebab anak ni bila ayah ni meninggal, dia kata dah sampai masa. Dia akan kata begitu. Dan orang pun akan tanya, umur berapa ayah? 70, 70. Dapat lebih dah tu, dah lebih. Tapi bila mati anak, dia lebih berat. Lebih berat sebab kita mengharapkan anak tu membesar. Kita menunggu dia membesar dan mencipta sejarahnya. Manakala untuk ayah, kita menunggu dia mati dengan baik. Matahari hidup kita jagalah, tapi kita mengharap dia mati dengan baik. Kita tak lagi harap dia membesar. Sebab dia memang tak besar dah. Macam tu. Perasaan memang, saya katakan dua-dua kita sedih. Mana lebih sedih? Kalau tuan-tuan diberi pilihan, ni anak tuan-tuan depan, ni ayah depan. Siapa nak suruh mati? Satu dua saya tak nak. Kita cerita pilihan. Kalau bukan pilihan, memang boleh cakap macam tu. Kalau kita bercakap tentang perasaan, sedih mana?
Ayah meninggal, sedih. Anak meninggal, sedih. Mana lebih sedih? Mana lebih sedih? Maka sedih lagi bila meninggal anak. Sedih, memang perasaannya luar biasa. Seperti bila kita ucap takziah orang tinggal anak ni lain, ucap takziah orang meninggal ayah lain. Kenapa? Kerana keadaan mereka diuji tadi berlainan. Perasaan mereka. Dan bila kita katakan inilah orang sehebat-hebat soleh pada Nabi. Mereka gunakan mukjizat bukan untuk kepentingan diri. Oh, guna mukjizat kalau anak patut mati, tak payah mati. Sebab mukjizat, jangan mati. Tepuk-tepuk lebih kurang, tak mati. Tak boleh. Tak ada orang boleh mengubah perkara tersebut. Sebab itu bila Zainab anak dia sakit tenat, lalu memanggil Rasulullah datang ke rumah, memberikan cucu ini dengan harapan ini Rasulullah buat sesuatu. Nabi kata setiap sesuatu telah ditentukan waktunya. Sabar, terima. Sehingga anak itu mati di pangkuan Nabi SAW. Yang ini cucu Rasulullah. Nabi kan ada mukjizat gunakan untuk hidupkan balik. Tidak. Mukjizat bukan untuk kepentingan peribadi, untuk dakwah. Adapun hal keadaan diri baginda, Nabi lalui macam orang lain lalu, bahkan Nabi lebih teruk diuji. Nabi lapar. Gunalah mukjizat, biar keluar kambing bakar banyak sikit. Tak, Nabi bersabar, Nabi ikat batu kat buruk. Nabi memilih sabar sehingga dapurnya tak berasap berbulang namanya. Kenapa tak guna mukjizat? Biar datang makanan turun dari langit, burung-burung. Tak, mukjizat bukan untuk itu. Mukjizat untuk jadikan dakwah itu diterima oleh semua manusia. Ada pun untuk ujian ni lalu. Rasulullah pernah berlapar, Rasulullah SAW pernah melalui semua yang dilalui oleh manusia lain, bahkan Nabi diuji lebih berat pada itu. Nabi diuji lebih berat. Nabi demam. Demam Rasulullah berganda daripada kita. Bila sahabat kata, ya Rasulullah, innaka tu'at. Kamu demam. Tu'ak. Kata Rasulullah, inni u'aku kama yu'aku ar-rajulani minkum. Aku kalau demam, sekali ganda berbanding kamu. Jadi kalau kita demam, oh teruk. Nabi demam lagi teruk. Begitu Rasulullah diuji. Supaya seorang tidak menyalah sangka bila diuji Tuhan tak sayang. Tak, Rasulullah ni disayang pun Allah uji. Kerana tujuan Allah uji. Bukan tanda tak sayang. Itulah tanda Allah sayang. Nak beri pahala dan sebagainya. Kemudian kata Syekh lagi. Ilmu yang kita ada untuk kita amal. Bila kita ikut orang soleh, kita mendengar kata dia, cakap dia. Untuk kita amal. Bukannya untuk kita hafal. Dan biarlah kalau boleh amalan itu yang menjadi bicara pada ilmu kita berbanding mulut kita. Kan itu orang dulu dikenali ilmu mereka dengan amalan mereka. Orang hari ini dikenali ilmu mereka dengan percakapan mereka. Beza tak? Beza. Orang dahulu dikenali alim kerana amalan mereka, perbuatan mereka. Orang hari ini dikenali alim cuma dengan perkataan mereka. Kadang nampak dari sudut perkataan bagus berilmu. Tapi dalam amalan mereka, dia punya maki boleh tahan juga. Kau tengok dia maki orang macam orang awam je. Ada dia kata dia orang berilmu. Dia wasangka buruk pada orang, teruk pada orang awam juga dia. Wasangka buruk. Dia tak tabayun dalam satu benda macam orang awam juga dia. Maka apa beza dia? Tak ada beza. Bezanya cuma waktu dia bercakap. Nah, nampak dia pandai. Waktu dia buat sama. Kau jenis sondak duit, sondak duit juga. Yang pecah mana juga. Yang menipu, menipu juga. Dia macam orang lain. Tapi bila bercakap, nampak dia bagus. Tetapi bukan begitu ini. Kata Imam Syafi'i, orang yang benar-benar faqih itu bukan dengan perkataannya. Tetapi dengan perbuatannya. Perbuatannya. Dia bercakap tentang rukun dan syarat solat. Tapi bila dia buat, pemakninah tak ada apa tak ada, dia tak, bukan orang berilmu. Ini bila dia bercakap tentang rukun dan sebagainya, bila dia solat, kita nampak dia jaga rukun dia. Dia bercakap tentang hukum tajwid itu dan ini, tapi belum ngaji tak ada tajwid, kita tahu dia tak ada ilmu. Kerana ilmu mesti pada perbuatan. Sebab tujuan ilmu ni, tuan-tuan sekalian, ialah untuk kita beramal. Untuk kita mendapat ilmu tadi, mestilah kita beramal. Dan keberkatan ilmu dengan cara tersebut. Kadang-kadang kita lihat, kenapalah ilmu kita ni kurang berkat dan tidak kuat untuk kita amalkan. Ialah memang ilmu ni untuk beramal.
Tapi apa sebab yang menjadikan ilmu tadi kita kata kurang? Kita pun macam tak bersungguh nak menuntut ilmu. Apatah lagi nak beramal. Kita nak cari apa sebab saya ni nak menuntut ilmu saya rasa lemah. Kemudian bila nak beramal pun saya lemah. Lalu para ulama menyebut 8 sebab antara punca berlaku demikian. Yang pertama ialah kerana masalah niat ni. Bukan untuk mencari redha Allah. Kerana itu dia tak akan semangat menuntut ilmu dan tak akan semangat beramal dengan ilmunya. Niat nombor 1. Yang kedua, yang menjadikan dia tidak ataupun apa yang dipelajarinya tidak berkat. Apa yang dipelajarinya tidak berkesan. Kerana bila dia belajar, dia beramalnya tidak. Dia sendiri tak fikir nak beramal. Tak ada nak fikir nak amal. Dia memang belajar tapi tak ada fikir nak amal. Sebab tu dia tak boleh amal. Sebab dia tak fikir. Kita ni tuan-tuan, bila kita ada berfikir sesuatu, itu yang kita buat. Ada orang dia belajar macam-macam. Fikir tak dia nak amal? Tak. Saya cuma nak tahu je. Bukan nak amal, saya nak tahu. Okay, sebab itu dia banyak nak tahu benda yang dia tak patut tahu. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, Allah cerita kisah. Baik. Allah cerita kisah Khidir dengan Musa. Cerita dia tadi, kalau tuan-tuan lalui cerita tadi dalam Quran, ringkas dia cerita dia. Kita ni dengan nafsu, kita nak tahu banyak. Pasti kita nak tahu Khidir dengan Musa jalan ni, Sak, berapa hari. Mesti kita nak tahu berapa hari. Kemudian, Sak, dia berjalan pakai baju warna apa, Sak? Dia pakai serbang jubah tak? Ke dia pakai topi sudu ke? Kita macam nak tahu benda tu. Saat dia jalan tu, dia tak ada ke berhenti-berhenti ngeteh minum kopi, makan-makan? Tak ada. Takkan lapar macam tu jalan. Saat dia jalan tu, takkan dia tak sembang-sembang? Dia tak disembang-sembang. Saat Nabi Khidir tu, ada tak bini dia? Bini dia orang mana? Saat orang Jawa ke? Orang Bugis? Musa, kita nak tahu banyak benda-benda peribadi. Semua benda tu tak ada nilainya. Sebab tu Allah tak cerita. Tuan-tuan nak tahu tak siapa nama isteri Nabi Musa? Nak? Kenapa Allah tak cerita? Sebab tak penting. Tak penting dalam perjalanan hidayah kita. Tak penting. Nak tahu tak Nabi Musa anak berapa? Ustaz, Nabi Musa ni ada anak tak? Baik, kenapa kita nak tahu? Nak tahu jugalah Ustaz berapa orang anak dia. Takut sama dengan kita Ustaz. Kita pun beritahu lah anak dia berapa. Nama dia siapa nama? Umur dia berapa tahun? Kita nak tahu benda-benda yang agak peribadi. Benda tu tak penting. Sebab tu Allah tak sebut. Allah sebut, cuma sebut Musa. Allah tak sebut siapa nama isterinya. Walaupun Allah menyebut tentang dia bercakap pada isterinya. Tapi siapa? Tak tahu. Anak berapa orang? Dia buat kambing yang berekor, ada tak kambing boy ke kambing? Tak cerita. Tuan-tuan, bila buka Quran, cerita dalam Quran, banyak orang macam bertanya tentang benda-benda yang sebenarnya Allah tak cerita sebab tak ada nilai. Tak ada nilai. Kerana itu, asas ilmu tadi tuan-tuan ialah untuk beramal. Tapi ada orang saya katakan dia dengar ilmu tadi nak tahu je, nak tahu. Sebab itu bila kita storykan kisah para Nabi, dia tak ada nampak objektif untuk dia beramal. Dia lebih nampak cerita. Orang ni lah peminat filem. Imajinasi pun kuat. Okay, banyak mana filem yang asalnya daripada fakta sejarah, didramatikkan sehingga lari daripada makna sebenar, lalu hilanglah keberkatannya. Contoh macam kita cerita pada anak-anak kita, arnab berlomba dengan kura-kura. Kita cerita. Anak kita tanya, mak, dia berlomba kat mana? Ha, kat highway ke jalan persekutuan? Lepas tu kura-kura tu kura kecil ke kura besar? Tanya. Arnab tu pula anak warna apa? Ni anak liar ke anak bela? Anak bela. Dia tanya kita, mik, lempang tu budak ni. Sebab kita nak suruh pengajaran, jangan sombong. Tapi kalau ditanya bab-bab arnab, bab kura-kura, ini tanya soalan yang tak penting. Setiap kali kita cerita, bukan kita nak suruh ditanya cerita tu, apa pengajaran tu. Kali tu ilmu ni tuan-tuan sekalian, ilmu ini bukanlah benda yang bersifat estetik. Maksudnya kita cari mana hiasan-hiasannya. Kita nak beramal dengan ni. Sebab tu kena ada niat beramal. Yang ketiga, kata ulama, sebab ilmu ni dia kurang manfaat, menjadikan kita tak mampu beramal, bahkan kita tak
semangat untuk tambah. Sebab kita belajar dengan buku. Kita tak belajar dengan Tok Guru. Terlalu kuat berpegang dengan buku. Ni jenis-jenis orang Google lah. Jenis Google je. Kalau kita tak kata salah, Google tu bagus. Google bagus. Semua sebarang ilmu dalam yang kita ambil melalui itu, semua bagus. Cuma iktimat, kita bergantung pada bentuk sebarang ilmu ini sehingga kita tak faham apa yang nak diulas sebenarnya. Yang kita patut ada guru, sebab seorang guru lebih baik daripada 10 buah buku. Sebab guru ni, tuan-tuan, dia ada pengalaman menganalisis maklumat. Tapi kalau kita ni orang yang tak ada asas, kita cuma pegang, saya dah baca ni, baca, saya cakap macam ni. Itu yang pengaruh Illuminati lah, Yahudi lah. Sebab dia cuma geng-geng baca. Dan dia tahu siapa penulis buku ni, bagaimana, kenapa ditulis, latar belakang, maklumat palsu atau tidak. Tuan-tuan, yang tahu benda ni ialah ahli ilmu. Satu, walaupun kita tahu buku-buku agama banyak dijual di pasar-pasar, di kedai, boleh beli, beli tak? Boleh. Baguslah beli. Tapi kita tak boleh iktimat bergantung penuh pada buku. Kita kena ada guru. Sebab kadang-kadang benda tu typo. Kadang-kadang benda tu silap tulis, silap cetak. Boleh tak berlaku? Boleh. Maka kita merujuk, tuan guru saya ada baca buku. Dia kata gini, apa maksud dia? Oh, ni mungkin silap cetak. Oh, ini maksudnya begini, bukan begitu. Ada orang dia beli buku hadis, dia baca, dia pun nak aman dengan hadis secara iktimat pada buku. Akhirnya dia rosak. Dia tak semangat beramal. Dan yang keempat, kata ulama, sebab dia ambil ilmu daripada orang yang bukan ahli yang sebenar. Tetapi bila kita ambil ilmu bukan daripada ahli sebenar, kita pun lemah untuk beramal dengan ilmu tu. Dan hilang juga keberkatan ilmu tu. Sebab itu bila kita nak ambil ilmu, kita ambillah orang yang benar-benar berpengalaman. Sebab itu kita utamakan daripada muda ni, kita utamakan yang tua. Yang tua-tua sikit. Melainkan memang orang tu muda. Dia muda dan ilmunya tua lah, tu tak apa. Tapi kalau orang kata dia ni baru belajar sikit, semangatnya lebih, dia mungkin tergerincir banyak. Itu kita cari siapa yang berpengalaman. Nak tahu, kita cari orang yang lain yang belajar, yang dia mampu terjemah dengan baik. Ini orang berpengalaman dalam ilmu dia. Bila kita tanya bab ni, dia tahu apa hubung kait itu dan ini, tahu kaitan. Nah, dia tidak mudah untuk melatah setiap perbezaan pandangan dan pendapat. Sebab itu orang yang tak tahu kekhilafan, dia tak berhak berbicara tentang ilmu. Sebab dia akan menyesatkan orang lain yang tak sependapat dengan dia dengan mudah. Sebab itu syarat para ilmuwan, dia kena tahu ilmu khilaf. Sebab apa, bila tak tahu ilmu khilaf, dia akan kata orang lain sesat. Yalah, kira-kira pendapat dia tak sama sangat, itu sesat. Bukan dengan mudah dia mengkafirkan orang. Maka guru macam ni bukanlah guru yang sebenar. Guru yang sebenar ialah orang yang kita katakan khabir bil maklumat. Dia ni memang pakar dalam maklumat. Dia tahu, oh, ini pendapat Abu Hanifah, ini pendapat sebagai ulama. Oh, ini khilaf ini pada perkara yang far'i, yang juzuk, bukan pada perkara usul. Khilaf ini tidak menjadikan kafir. Khilaf ini cuma begini, begini. Dia tahu. Ya, tolak hadis ni jadi macam mana, tolak hadis ni jadi macam mana. Tidak semua orang tolak hadis kita hukum kafir. Sebahagian tolak hadis dia boleh jadi fasik, sebahagian boleh jadi kafir. Dia tahu dia punya klasifikasi ini. Orang macam ni, tuan-tuan, dia akan lebih berhati-hati dalam hukum orang. Ini kita agak-agak tak sama dengan kita, baca kitab satu baru, oh, sesat tu. Terus cari label-label sesat. Ayuh. Dan antara sebabnya juga, kata ulama, yang kelima ialah kita tak letak perancangan untuk beramal dengan ilmu. Perancangan-perancangan. Setiap ilmu dia ada rancangan-rancangan. Saya pagi baca Quran juzuk. Kemudian saya solat duha, kita ada rancang ni. Saya akan zikir 1,000 kali. Kemudian saya akan menelaah, saya akan murajaah sekian. Kita ada tadarus kita bagi. Tuan-tuan ada tak jadual tadarus? Macam tuan-tuan ada jadual kerja. Okay, buat kerja ni dulu, kerja ni susun, maka jadi. Kalau isteri kita, dia duduk kat dapur, dia dah ada perancangan. Pertama basuh pinggan. Lepas basuh pinggan apa dia, okey, potong bawang, potong sayur. Dalam kepala otak nak buat nasi goreng. Eh, cari bila ni, nasi goreng kampung ke atau nasi goreng biasa ni. Okey, nasi goreng kampung dah nak buat, dia pun cari semua dia dah. Dia rancang, dia bawa siap bahan. Bila satu bahan tak ada, okey, dia stop sekejap. Okay, cari kat mana atau apa yang boleh menggantikannya. Ini analogi. Kita sama. Yang gagal, ilmu tadi kurang berkat. Dan kita pun tak mampu beramal sebab kita tak ada rancangan tu. Mesti ada perancangan. Gini, 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 gini. Alhamdulillah saya
melalui hari saya dengan berjaya. Saya susun betul-betul. Saya ikut kelas subuh, lepas kelas subuh saya solat duha, lepas tu saya ngaji Quran, lepas tu sampai di rumah saya buat itu, ini. Lepas tu datang solat berjumaat pula. Kita ada tadarus kita. Atau kita sebut khutbah. Letak satu perancangan. Kemudian yang seterusnya, sebab kita mudah mendapat penyakit ujub. Oh, hebat aku. Sombong. Akhirnya ilmu tu hilang keberkatan. Akhirnya yang biasa kita beramal, kita tak mampu lagi beramal sebab ujub. Biasa qiyamul lail, dia ujub. Sebab saya selalu bangun malam. Malam esok tak bangun. Kerana ujub. Ujub menjadi puncanya. Dan yang ketujuh, tanakusu himmah. Sebab semangat kita sentiasa turun-turun. Kita tak tahu cara nak bangkitkan semangat. Memang kita niat bagus, apa bagus. Tapi untuk kita beribadat, kita kena ada semangat. Kita pun duduk masjid, surau, tengok orang lain, kita pun bersemangat. Kita belajar, tuan-tuan, kita belajar dengan orang bersemangat belajar. Kita pun semangat. Tengok orang tu tulis, catat, kita pun nak catat juga. Tapi kita duduk belajar, orang tidur belakang. Tidur jugalah kita. Semua tidur. Buka handphone, tengok kuliah, bini sebelah tidur. Ha. Anak tidur. Laki tengok puasa depan belakang. Semua tidur. Tidur jugalah, tidur. Tak semangat. Tapi kalau sekiranya suami belajar, isteri tengok, isteri dia semangat, catat. Anak dia juga semangat, catat. Tak tidur sebab dia kepala keluarga. Kepala tak tidur, tengkuk pun tak tidur, anak pun tak tidur. Maka sempurna. Ni isteri baru semangat nak belajar, tengok suami dengkur kuat pada ustaz ceramah. Uish, tak jadi, macam sedap dengkur dia. Isteri pun tumpang sekaki. Anak tengok mak ayah pun dah tidur. Anak pun tukar channel main game. Tengok, kita jadi tanah kusuhimah, semangat kurang duduk dalam suasana macam ni. Sebab tu kena cari suasana yang boleh membangkitkan himmah. Ramai mana orang dikawan dengan semangat, dia semangat. Dikawan dengan orang kaya, dia pun jadi kaya. Dikawan dengan orang sihat, dia pun jadi sihat. Dikawan dengan orang gagah, dia pun jadi gagah sekali. Pada ikut dia tak gagah, duduk kawan gagah, dia pun gagah. Satu kampung dia cabut pertumbuk dia, kawan gagah. Begitu perangai manusia. Himmah atau semangat ni tuan-tuan, kita kena cari. Berdasarkan environment kita atau biah suasana kita. Akhir sekali ialah kita dalam bab ilmu ke beramal, kita suka menangguh. Okay lah esok lah, lusa lah. Tak apalah, kita like dulu, kita dengar kemudian. Tak lama tu, memang tak dengar. Tak apa, kita ni kita nak dengar sikit lagi. Ni kita nak dengar sikit lagi, tak ada sikit-sikit. Perangai menangguh ni bahaya. Saya nak solat duha pukul 11, Ustaz, pukul 11. Pukul 11 ada kerja lain pula, tadi. Saya nak sedekah tapi esok lah. Sebab hari ni rasa macam nak nampak orang susah apa, tak apa esok. Esok saya cari dia. Esok tak jumpa dia. Orang yang kita nak tolong tu dah arwah meninggal lah. Dah nyesal. Tangguh. Sebab itu baik dalam ilmu, baik dalam beramal dengan ilmu, jangan tangguh. Maka kalau kita buat macam tu, tuan-tuan, kita mampu beramal dengan ilmu. Dan ilmu itu akan memberi manfaat kepada kita. Dan kita akan mendapat segala kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan daripada ilmu tersebut. Dan inilah yang akan menjadi jalan-jalan kita untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Dan penyebab untuk kita tunduk pada segala takdir Allah. Tapi kalau tak ada benda ni, bila Syekh menyebut takdir, kemudian menyebut orang soleh, kemudian menyebut ilmu. Kan inilah dia benteng-benteng atau penguat untuk kita menerima takdir Allah dengan baik. Kalau kita jahil, kita tak boleh terima takdir Allah. Kalau ilmu yang kita peroleh tak cukup syarat, kita tak mampu terima takdir Allah dengan baik. Akhirnya setiap kali datang takdir Allah, meroyang dulu kita sebelum terima. Meroyang dulu. Payah nak sabar, payah nak reda, apatah lagi nak nampak kebaikan di sebalik takdir Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.